ini Kominfo bertemu dengan sejumlah lembaga pengelola data di masing-masing kementerian lembaga yang sama ini melengkapi ataupun bekerjasama dengan Kominfo untuk mengelola yang namanya pusat data nasional sementara. Nah, mereka yang hadir itu ada dari berbagai macam kementerian ya, dari pusat data dan informasi di masing-masing lembaga dan yang mengelola sistem informasi di lembaga yang terkait. Nah, apa yang kita bicarakan? Kita bicarakan tentang pengelolaan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, khususnya regulasi-regulasi apa saja yang terkait dengan tata kelola ekosistem pemerintahan digital di Indonesia. Nah, antara lain kita juga membahas insiden yang paling mutakhir yang menimpa pusat data nasional sementara. Dan untuk itu kita minta maaf. Kita minta maaf kepada stakeholder kita, para tenan yang menggunakan PTNS ini akibat insiden siber yang kita alami berupa serangan hacker. Proses pemulihan layanan sedang dilakukan dan tim bekerja itu kita sosialisasikan progresnya kepada semua peserta yang hadir pada pertemuan malam ini. Dan kita cukup gembira karena semua partisipan yang ikut dalam acara ini menunjukkan concern yang tinggi terhadap pengelolaan PDNS ke depan agar insiden yang sama tidak terjadi lagi, terutama bagaimana membangun sistem keamanan yang lebih baik, dan yang kedua bagaimana tata kelola ini bergerak dengan satu prinsip yang kita sebut dengan share responsibility. Jadi ada tanggung jawab yang di-share baik dari pengelola PDN atau PDNS dengan para tenant.